di dalam membuat infrastruktur ini kan pemerintah ingin kelihatan ada prestasinya. Prestasinya itu ingin kelihatan melalui infrastruktur, dan infrastruktur juga jalan. Padahal yang namanya infrastruktur itu luas, harusnya infrastruktur yang membuat akumulasi terhadap ekonomi rakyat. Jadi bukan hanya infrastruktur itu dibatasi jalan, jembatan gitu ya. Infrastruktur perlautan, infrastruktur pertanian itu jauh lebih penting yang bisa menstimulus ekonomi. Nah, sementara kalau infrastruktur itu hanya dikesankan sebagai jalan pada umumnya, siapa yang menikmati? Itu kan seperti kita mensubsidi industri otomotif negara-negara asing yang memang mempunyai mobil gitu. Jadi menurut saya strategi pembangunannya salah kaprah dari awal.